Jadi ini kita mau perjalanan ke warung hijau dan nanti akan timnya tetap akan ada di sini. Tapi nanti kita akan makan pagi sarapan di kopi buka rumah atau kopi bumi. Ini rutenya kita akan apa namanya ke Busuan. Jadi jalannya sih masih apa namanya masih manusiawi lah. Bisa lihat itu. Jadi bukan Busuan yang kita jalan. Karena bukan tapi tetap jalan aspal tapi kita nggak masih sama-sama. Dan nanti untuk RC-nya nanti akan di oleh Om Diki, terus nanti di tengah nanti ada Om Riki sama Om Bo, saya nanti ada di belakang. Terus nanti kita selama perjalanan akan dibantu oleh fotografer Mas Imbang akan bantu kita. Jadi kalau lihat Mas Imbang di jalan, tolong pose. Nanti spot-spot foto nanti akan dipandu oleh Om Diki. Kan kalau misalkan ada untuk foto dan sebagainya kita akan berhenti. Dan teman-teman menyesuaikan aja untuk masalah apa namanya speed atau apa. Nanti kalau misalkan merasa apa pengen pelan nanti ya langsung bilang aja nanti akan saya akan itu. Oke, ada baiknya kita awali tugas kita pagi ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan. Selamat pagi guys, masih bersama vlog Bruni Reni. Pagi ini kita bersama-sama dengan Popos bersepeda. Kita pakai Sally nih guys. Rute pagi ini dari Jogja City Mall menuju arah mana ya? Arah Pakem. Kita mau ke warung bukan kopi bukan luak. Oke guys, kita lanjut perjalanan pagi ini. Kita nikmati dengan bahagia. Hui. Kalau ke Jogja jalurnya Ciamik guys, kawah-kawah kayak gini. Halo Om, ini Om Dibyo. Gimana Om Doni jalur Jogjanya? Ini jalurnya sangat mantep jos, mantep Om. Gak ingin enjoy, bisa ya, bisa happy-happy. Ini kaosnya ngomong-ngomong dari mana Om, kok tulisannya bagus Om? Ini made in teman-teman Jogja.
ngepit sak modari. Modar sak kite. Oke Om, ini jalurnya oke banget. Nanti kita ulang next berikutnya Om. Pasti. Aduh, Bu. Amit ya, Bu. Ini masih berapa kilo, Om? Ini sekitar 10 kilo lagi. 10 kilo. Sudah nyampe 7 kiloan. Ke arah mana, Om? Ke arah ini kita ke arah kali Pakem. Ke arah Pakem Warung Hijau. Pakem Warung Hijau. Ke arah Warung Hijau Pakem. Nanti kita di sana ketemu silaturahmi dengan para pesepeda. Oh, sejuk. Wah. Mantap. Ya, kalau belum sampai Warung Hijau itu belum ke Jogja, belum ke Pakem ke Jogja. Mantap guys, mantap. Kita lihat toh guys, nanti warungnya seperti apa guys, hijau atau enggak ya? Nah ini depan ada Om Juri. Om, halo Om, jauh-jauh dari mana? Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor? Jakarta. Iya. Mantap. Kemarin sore udah ngewes ya Om? Hah? Kemarin sore udah ngewes ya? Kemarin udah kita Om. Saya enggak ikut ya? Iya Om, aku lagi family kita, time ya. Kita renang-renang aja Om. Oh iya. Oke guys, mari lanjut Om. Yuk. Asik nih. Siap-siap ya, satu-satu. Turun-turun ya, gak apa-apa ya. Ayo. Mau gak mau itu tuntun. Gak apa-apa. Ternyata Brompton dituntun guys. Tadi pada dituntun. Tadi dituntun pada dituntun. Dipanggul. Wawi. Aduh, ini mah banget jadi bahan nih nanti. Itu sepeda yang di atas paling mahal ya juga dituntun guys. Kurang tinggi Om. Iya. Tapi mundak-mandek memang. Sepeda dia. Sepeda dia, Bang. Aja. Sar main di gua aja. Nerah. Kalau enggak aja. Udah pengalasan. Yang lain bisa. Yuk. Gimana mandi? Mandi depan. Mau oh, mandi RC. Ya cek gue pas di belakang. Siap. Wah, rutenya mantap guys. Kalau di Jogja lewatnya sawah-sawah, adem guys. Masih kuat Om? Masih dong. Oke. Thank you.
foto lagi? Lobi itu kata yang cewek-cewek. Oh. Ya Om. Ayo Om Doni. Siap. Ayo Om sembalap, yo. Warung hijau guys, ya, makanannya full. Ternyata di Jogja ini apa nih warungnya grocer. Ya, ini ada Om Bara, ini Om Mantap, Bara Om. Dari Jakarta jauh-jauh. Hanya aku pengen mampir warung hijau, makan arem-arem dan tempe. Arem-aremnya mantep. Kalau ini tempenya garing. Kalau ini Om Hengki ini. Anu ini punya yang punya Jogja ini. Jadi yang punya rute tadi Rio ya. Rutenya sutradaranya Om Jos. Ini sudah selesai, kita goes sama hokot bersepeda. Kita lanjut pulang ke hotel. Kita akhiri vlog Doni Reni pagi ini. Oke. Terima kasih.
Halo, makasih Om Doni udah datang ke Jogja meramaikan robot bersepeda di Jogja. Jangan bosan. Next mana ini? Next kita ke Solo. Solo mana tanggung jawab Solo lah ini daerahnya. Kita ke Solo. Jangan lupa Om Andi pakai jersey. Ke Solo, semoga yang gabung lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah.